Halo teman-teman, ini lanjutan video yang tadi ya. Tadi tiba-tiba ke-save sendiri gitu, mohon maaf. Jadinya ini nanti part 2. Oke, sekarang kita pasang bagian sendiri sini. Bisa pakai jarum juga ya teman-teman ya, untuk menyatukan ini, untuk combine ini nggak harus pakai hook kayak gini, pakai jarum juga nggak apa-apa, dijahit. Seperti ini. Seperti ini terus. Nah, ini kita sudah pasang 3 sisi. Ya. Ini sisi yang keempat. Seperti ini, ambil kanan kiri, tarik, seperti ini. Oke, setelah 4 sisi ini, 4 sisi saya udah pasang semuanya seperti ini ya. Setelah itu bagian atas ini kita jahit bagian atasnya sama dengan langkah yang tadi seperti ini. Ya, kita jahit semuanya.
seperti ini. Ya, seperti ini. Oh, maaf, terlepas. Dan selesai. Setelah itu kita gunting. Kita gunting. Tarik dan kita jahit ke dalam. Ini bagian ininya kita sembunyikan atau kita rapikan. Kita potong. Dan setelah itu kita jahit juga bagian sini dan sini semuanya ya. Dan untuk bagian bunga ini, bunganya sebenarnya saya sudah bikin juga di tutorial ya, lama sekali. Dan ini bagian bunganya, ini saya bikin belum lama juga. Ini namanya bunga popi ya, dan ini kuncupnya. Dan ini saya bordir dijahit di sininya juga. Saya udah ada di videonya yang Brazilian embroider kayak gini. Ini saya tambahkan manik-manik saja ya. Untuk daunnya juga saya sudah ada ini sama ini. Dan ini yang bagian daun monstera ya, ini saya belum bikin. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.